Selamat siang pemirsa. Jelang pemilu 2019, Partai Perindo lakukan sejumlah kegiatan di berbagai daerah di Indonesia. Seperti pelantikan Koalisi Muda Perindo, kegiatan bedah rumah bagi warga tak mampu, serta upacara potong gigi massal yang merupakan komitmen kepedulian partai dalam melestarikan adat dan budaya Bali. Seluruh kader Partai Perindo di berbagai daerah terus bergerak melakukan beragam kegiatan dan pendekatan kepada masyarakat untuk pemenangan pemilu 2019. Di Kalimantan Tengah, DPW Perindo Kalimantan Tengah melantik Koalisi Muda Perindo atau Komando Kalteng. Kehadiran Komando diharapkan menjadi wadah positif bagi anak muda, terutama pelajar dan mahasiswa, agar ikut berkontribusi memajukan bangsa di berbagai bidang. Ya, harapan kami untuk kepengurusan Koalisi Muda Perindo di Kalimantan Tengah yang baru saja kita lantik, agar segera melaksanakan rakelwir atau rapat kerja wilayah untuk segera menyusun program-program kerja ke depan. Di Goa, Sulawesi Selatan, Partai Perindo meraih simpati masyarakat dengan program bantuan yang bermanfaat, yakni membedah rumah warga bernama Daeng Sangging di Kampung Balapangka, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong. Program ini sudah dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Goa terhadap warga yang kurang mampu. Hanya harapan kami sangat sederhana, yaitu ingin berbagi rasa terhadap warga yang kelas menengah ke bawah, kurang mampu untuk mendapatkan rumah layak ini. Di Kelungkung, Bali, agar semakin dekat dengan masyarakat, Partai Perindo menggelar upacara potong gigi massal. Kegiatan ini sebagai komitmen kepedulian partai dalam melestarikan adat dan budaya Bali. Partai Perindo kita perkenalkan kepada masyarakat, dan Partai Perindo itu adalah peduli kepada adat dan budaya. Maka dengan demikian, kita selalu tampil, selalu hadir di kegiatan-kegiatan adat secara tradisional di Bali. Dengan kerja keras seluruh kader partai dan beragam kegiatan bermanfaat bagi rakyat kecil, Partai Perindo optimis mampu meraih hasil yang terbaik dalam pemilu 2019 mendatang. Tim iNews melaporkan. Demikian Lintas iNews. Perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di Lintas iNews berikutnya. Saya Des Vita Biondo, terima kasih. Sampai jumpa.